Halo guys, selamat datang di channel YouTube Vlog Komang Dedi. Di depan saya sudah ada new expander yang tipe sport, yang varian automatic ya, atau yang CVT. Kita lihat dari depan tampilannya seperti ini ya, tidak ada yang berubah, tidak ada yang berbeda. Tapi dengan dibandingkan dengan varian ultimate, dia kelihatan sama ya. Hanya saja velgnya berbeda. Di ultimate dia ring 17, kalau ini 16. Serta asen-asen chrome-nya. Kita lihat lebih dekat. Untuk grillnya dia memakai grill yang model 2 ya. Ini ada 1 dan 2. Ini tidak lagi ada asen chrome ya. Chrome-nya hanya ada di bagian logo emblemnya yang 3 berlian di sini. Sama ini ya, dynamic shield-nya khas Mitsubishi ya. Ini aja yang chrome. Kemudian untuk lampu positioning lamp-nya di sini ya. Dia seperti ini. Ini dia udah LED. Ini untuk lampu sennya pindah ke sini ya. Selanjutnya untuk lampu utamanya dia ada 3 buah ya. 1 2 3. Ini sebagai lampu utama, sini sebagai lampu jarak jauh. Oke, beralih ke bagian lampu kabutnya. Dia menggunakan model halogen ya, yang masih menyala warna kuning. Untuk undergarnish-nya dia meruncing-runcing seperti ini ya, dengan asen warna abu-abu atau warna silver lebih gelap. Kutatakan plat nomornya atau nomor polisinya sebelah sini ya, tidak lagi berada di tengah, dia pindah ke bawah. Kemudian selanjutnya untuk pendingin radiatornya, dia ada kisi-kisi honeycomb seperti ini ya. Oke, kalau bisa kita lihat dari jauh seperti ini, gimana? Keren nggak? Tipe sport yang expander CVT ya. Kita lihat bagian sampingnya. Dari bagian velgnya kita bisa lihat ini dia menggunakan ring 16 inci. Berbeda dengan expander yang tipe ultimate, dia sudah menggunakan ring 17 inci dan sudah dual tone. Kalau ini dia masih single tone ya, warnanya warna silver. Agak nanggung ya dibanding sama expander yang ultimate, selisihnya cuma 2.500 sampai 2.500. Velgnya tidak sama. Oke ya. Kita lihat ban yang digunakan. Ini kebetulan memakai ban Bridgestone ya. Dengan profil bannya adalah 195/65 ring 16. Sesuai dengan ring velgnya. Untuk pengeremannya sudah menggunakan cakram ya. Disc brake cuman bagian depan, bagian belakang masih trombol. Ini bagian undergarnish bagian samping. Dia menggunakan warna abu-abu ya, menyatu dengan warna undergarnish yang di depan. Oke, selanjutnya untuk spionnya belum ada cover yang gini ya, untuk chrome ya. Kalau misalnya ultimate, dia cover spionnya sudah menggunakan model chrome ya, lengkap juga dengan ada lampu sein di sini. Dia sudah LED, ini sudah auto folding ya. Selanjutnya untuk wipernya, dia model hybrid ya, dan sudah di cover ya, jadi lebih kelihatan lebih clean. Mohon maaf agak sedikit ribet ya, karena di sini di tempatnya di supermarket ya, di Jalan Dewata di Pasar Bali. Kemudian untuk list chrome-nya ada di bagian pintu dari depan ya sampai ke belakang, tapi tidak menyatu di bagian floating ini ya. Oke, untuk handle pintunya dia masih seperti ini ya. Dia menyatu dengan warna body. Kalau misalkan expander yang ultimate, dia sudah menggunakan model chrome. Lengkap juga dengan akses smart key-nya dan juga kunci emergency-nya. Untuk kuncinya, dia modelnya seperti ini. Saya ambil dulu. Nah, untuk mata kuncinya sama ya, tidak ada yang berbeda. Ketika kita pencet di sini, dia akan menutup secara otomatis. Ketika kita tekan untuk membuka, dia akan membuka secara otomatis. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian belakang. Untuk bagian belakangnya tampilannya seperti ini ya. Oke, ini tampilan belakangnya sekilas tidak ada yang berubah ya dari tipe ultimate. Dia tetap sama seperti ini, hanya saja emblemnya di sana. Kalau misalkan ultimate, dia ultimate. Kalau ini tipe sport, berarti dia asennya jarak sport. Kaca film yang digunakan adalah Konica Minolta ya, dengan persentase 60% sampai kanan sampai kiri dan belakang, dan depan 20%. Untuk antenanya, dia sudah menggunakan antena CPU atau self-in antena. Ini ada rear spoiler ya, yang menyatu dengan body. Kemudian ada high mount stop lamp sini ya, untuk lampu stopnya. Ini ada air wash-nya di sini ya, air wash-nya untuk wiper.
sini sudah dilengkapi dengan rear defogger juga ya, pemanas kaca belakang. Selanjutnya di sini ada logo 3 berlian. Tuh lampunya bagian belakang sama ya. Di sini LED. Kalau sini LED juga untuk lampu mundur. Lampu senya masih menggunakan lampu bohlam biasa. Ini logo spotnya. Standar. Ini tempatkan platnya sama ada kamera mundur. Kemudian ini tombol untuk membuka bagasinya sudah menggunakan model elektrik. Jadi tinggal sentuh aja. Oke. Untuk underganis bagian belakang seperti ini ya. Modelnya sama ya. Warnanya dengan warna underganis bagian depan. Di sini ada sensor parkir juga lengkap ya. Ada juga lampu reflektor di sini dengan guratan-guratan dof. Sekarang kita masuk ke bagian interior. Oke, kita masuk dulu. Untuk bagian interiornya seperti ini ya. Oke, kita hidupkan dulu lampunya biar kelihatan lebih jelas ya. Untuk bagian interiornya seperti ini ya, dengan dominan warnanya warna gelap ya atau warna hitam. Sebenarnya ini bukan warna hitam ya, tapi hitam gimana ya saya bilang ya, agak kecoklat-coklatan dikit ya. Kalau misalkan Espander yang cross itu lebih ke warna navy, kalau ini agak sedikit warna coklat ya, bukan coklat pramuka sih, cuman agak kecoklatan hitam gitu ya. Gimana cara jelasin ya? Oke, kita masuk dulu. Oke, kita hidupkan dulu ya mesinnya ya, biar tidak kepanasan di sini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi untuk aksennya dia sudah menggunakan soket ya di sini, jahitan-jahitan asli. Dan layout dashboardnya ini juga menganut bahasa desain dari Outlander yang terbaru. Kalau dulu kan bahasa desainnya agak sedikit melengkung ya, dengan banyaknya jahitan-jahitan yang yes palsu. Kalau di sini jahitannya asli ya, ini real ya. Tapi tidak tidak empuk ya. Cuman ya ada sih asen-asen yang bautan kulit ya, kelihatan lebih mewah dan lebih elegan. Oke, kalau interiornya, kalau misalnya tipe sport, dia dominan mengarah ke gini ya, ke warna lebih sporty ya, ketimbang ultimate. Kalau ultimate dia lebih elegan, itu perbedaannya. Oke, selanjutnya kita lihat dari sun visor-nya, dia sudah menggunakan model ini ya, yang sudah ada spionnya, sudah ada cerminnya maksudnya ya, tapi belum ada lampunya. Lampunya masih halogen ya. Di sini, kemudian bagian sini sun visor-nya belum ada cermin. Oke, selanjutnya untuk spion kaca tengah, dia belum auto dimming ya, masih ada model catatan seperti ini kalau misalkan silau. Oke, selanjutnya untuk dashboard, nah ini model terbaru ya dari Mitsubishi ya. Kemudian ada tilt di sebelah sana, ada airbag ya, dua ya, dua biji. Untuk head unitnya modelnya floating seperti ini ya, model floating seperti ini kayak mobil-mobil Eropa. Dan ini sudah support Apple CarPlay sama Android Auto. Nanti untuk lebih jelasnya bisa klik di link di atas. Oke, ada di link deskripsi saya taruh nanti. Oke, ini ukurannya 8 inci yang model floating. Kemudian untuk gisi-gisi AC-nya modelnya seperti ini. Oke, perpaduannya warna silver, ada warna metalnya di sini ya. Dan ini untuk lampu hazard. Oke. Selanjutnya untuk pengaturan AC-nya, dia modelnya digital ya. Tapi digitalnya ini masih bisa kita rasakan. Contoh untuk pengaturan embusan angin. Ini untuk pengaturan suhu. Kemudian ini ada rear defogger bagian belakang untuk pemanasnya jika mengembut. Selanjutnya ini ada max cool ya. Jika nanti kita ingin sensasi yang lebih cepat biar cool ya, biar panas maksudnya. Biar dingin maksudnya, sorry. Kalau ini untuk AC, untuk mengaktifkan AC ya. Kalau ini untuk sirkulasinya diambil mau dari luar dari dalam. Kalau ini untuk on sama off. Off, ini on ya. Oke. Untuk speedometernya model seperti ini ya, ada informasi-informasi, ada juga untuk oli. Sini untuk panas ya maksudnya, ini kepanasan suhu overheat atau enggak, ini untuk konsumsi bahan bakar. Kemudian ada indikator seat belt, di sini ada kecepatan itu untuk parking ya. Oke, selanjutnya untuk setirnya bisa diatur tilt steering. Oke, lebih jauh aja ya. Tilt steering maupun teleskopik. Pengaturannya lengkap ya. Ada steering cruise control di sini, untuk voice command juga lengkap dengan tombol-tombol di sini. Sayangnya untuk cruise controlnya tidak ada di sini ya. Tapi di Bali nggak terlalu dipakai ya, Indonesia terutama ya. Karena kita jalurnya jalur padat.
daripada motor maksudnya, kendaraan. Oke, bedanya sama ya Ultimate. Kalau Ultimate ada terus kontrol, kalau ini enggak. Oke ya, tapi layoutnya sama sih ya. Ini untuk mengunci ya. Oke, selanjutnya kisi-kisi aksen sebelah sini ada juga ya. Untuk aksennya, di sini ada aksen model karbon ya, karbon silver ya. Oke. Selanjutnya kita lihat di bagian sini. Bagian untuk tuas transmisinya dia masih model sama, cuman ini sudah pakai CVT, jadi lebih halus dan lebih hemat bahan bakar. Selanjutnya di sini ada electric parking brake, ada auto hold. Auto hold nanti akan saya jelaskan dengan aksen piano black dengan warna silver. Ada cup holder 2 ya. Kemudian ada armrest yang bisa dijadikan untuk tempat penyimpanan atau console box. Bisa disandar seperti ini. Oke. Ini ada port USB, jadi tidak melambai-lambai di sini ya. Untuk gini ya kabelnya. Ini ada juga power outlet yang bisa digunakan untuk charge. Pengaturan di sini ada pengaturan wiper, ada pengaturan untuk lampu juga, tapi sayangnya belum auto ya. Oke, selanjutnya kita matikan dulu ya. Untuk sebelah sini ada tombol engine start stop button. Kemudian ini ada pengaturan untuk spionnya, mau dilipat secara manual ada, lipat secara otomatis juga bisa. Oke ya, ini untuk kanan ke kiri ya. Kemudian ini ada S-stop, kelihatan nggak? Ini S-stop ini fungsinya ketika nanti lampu merah atau traffic light, dia akan mobilnya mati secara otomatis. Ketika kita gas, dia akan langsung mematikan mesin dan siap kita gas. Kemudian di sini ada stability control maksudnya ya. Stability control di sini fungsinya nanti untuk menstabilkan mobil ya. Selanjutnya di sini ada untuk handle pintunya, dia menggunakan chrome. Sini sisi untuk mengaktifkan power window. Ini untuk mengunci dan membuka, dan auto untuk power window-nya cuma di sisi pengemudi. Ini speed juga ya. Sebelah sini ya. Dengan jahitan asli ada 3 cup holder. Untuk pembukaan kap mesinnya sebelah sini ya, nggak kelihatan ya. Kemudian di sini untuk pembukaan tangki bahan bakarnya ya, pengaturannya lengkap teman, belum elektrik, masih manual. Selanjutnya kita ke bagian baris bangku belakang. Untuk bagian belakangnya seperti ini ya, masih sama seperti yang Ultimate, cuma warnanya beda, ini warna hitam. Kemudian di sini nggak kelihatan ya. Ya pokoknya ada slot USB, Type C sama Type A. Kemudian untuk kisi-kisi AC-nya sama, model untuk putarannya juga sudah menggunakan model chrome atau gang metal. Untuk hand gripnya sudah menggunakan model D-Track. Lengkap ya dari baris pertama sampai baris ketiga. Seal belt 3 titik ya. Cuman di sini untuk armrest nggak ada. Armrestnya ada, cuman headrest nggak ada. Joknya masih menggunakan bergeru ya. Oke. Di sini sudah juga untuk support ISOFIX. Untuk pelipatannya dia bisa menggunakan water stable ya, sekali ceklek dia langsung membuka atau melipat ya. Kemudian di sini ada power outlet ya, kemudian kita aktifkan dulu deh, hidupkan dulu deh. Di sini ada power outlet, di sini ada ini ya, cup holder ya, satu. Di sini ada tempat penyimpanan juga, ada tempat penyimpanan untuk api ya. Ini bisa dilipat rata lantai. Sayang banget ya, ini warnanya hitam, nggak kelihatan jelas ya. Tapi untuk kebersihan ini bisa lebih aman sih ya, seharusnya. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian door trimnya. Untuk door trimnya di sini modelnya seperti ini ya. Ini udah pakai ini chrome. Kemudian di sini ada aksen karbon. Ini ada water power window-nya juga. Ada softpad-nya, kemudian ada chair lock. Ini ada cup holder, ada 1, 2, 3, lengkap dengan speaker. Kalau misalkan kita buka bagasinya seperti ini. Ya, model bagasinya seperti ini ya, dan pelipatannya bisa rata lantai. Nah, contoh seperti ini. Nah, pelipatannya di sini ada tuas, kita ya jadinya seperti ini, kan luas ya. Sisanya hitam ya,
nggak kelihatan jelas banget ya. Saya bilang untuk cup holder nggak kelihatan ya. Gitu ya. Sebenarnya ada ya. Untuk penyimpanan di sini bisa disimpan ya. Untuk kelihatan lebih rapi. Oke. Sekian yang dari bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan mengenai harga, harga saya akan sertakan di kolom deskripsi. Nanti perbedaan harganya bisa dihitung ya. Palingan kalau misalkan tipe sport ini dengan ultimate bedanya nggak sampai 2.500 ya. 2.500 kurang dikit dah. Kalau misalkan ada dipertanyakan tentang harga, tentang diskon, atau mungkin ada yang mau test drive, silakan bisa hubungi saya di nomor yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, jangan juga dibagikan juga. Like jika teman-teman di sini suka, kalau tidak suka silakan dislike aja, nggak apa-apa. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.